Penyediaan laporan lengkap tragedi tanah runtuh Batang Kali pada Disember lalu kini di peringkat akhir. Menteri Kerja Raya menyatakan laporan JKR sudah siap sepenuhnya. Ia kemudian diserah kepada Kerajaan Selangor selain beberapa jabatan dan agensi berkaitan untuk ulasan. Setelah selesai, barulah laporan itu akan dibentang kepada jemaah menteri dan kerajaan negeri berkenaan. Laporan itu saya faham telah siap. Tapi kita masih menunggu untuk ulasan dan kita menerima juga pandangan daripada kementerian-kementerian yang berkenaan, agensi lain yang berkenaan. Ya, jadi jalan Batang Kali itu adalah dalam dikatakan kategori jalan kerajaan negeri. Jadi apa-apa pun kerajaan negeri Selangor laporan-laporan itu perlu kita bukakan kepada Kerajaan Negeri Selangor juga.